Selamat datang kembali di The Polypatient. Saat ini saya berada di kota Solo, Jawa Tengah untuk menemui orang nomor satu di kota Solo, putra pertama dari Presiden Jokowi, dan juga orang nomor satu yang selalu muncul di Twitter saya. Siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming, Raka, wali kota Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi Mas Gibran. Halo Mas, apa kabar Mas Gibran? Baik. Baik ya Mas. Saat ini kita lagi ada di mana nih Mas Gibran? Kalau kita lihat ini kan kayaknya sunyi tapi kemudian sejuk juga. Tadi pagi habis hujan. Yeah. Ini lagi di mana kita Mas? Ini kita lagi di Pura Mangkunegaran. Oke. Okay. Ini ada di taman namanya Taman Pracima. Pracima. Yeah. Sebutannya Pracima Mas. Pracima. Ya? Yeah. Pracima Twin kalau saya tadi baca Pracima di depan. Pracima Twin. Pracima Twin. Ada maknanya atau kenapa bahasanya itu Mas? Agak sulit kita kadang-kadang. Intinya ini Mas. Mangkunegaran ini kan dari 2 tahun terakhir kita intens untuk ini ya, revitalisasi. Dan Pracima Twin ini salah satu tempat, salah satu spot di Mangkunegaran yang memang kita prioritaskan. Oke. Okay. Dan ini kami kembalikan ke bentuk aslinya. Okay. Bentuk aslinya tamannya seperti ini. Oke. Okay. Jadi ya, setelah direvitalisasi, kalau boleh tahu dari mulai sebelumnya sampai sekarang apa aja yang direvitalisasi di Taman Pracima Twin ini? Ini bentuknya berubah total. Oh, ini berubah total. Ini dulu ada ini apa? Lapangan tenis. Oh, lapangan di tengah tenis. Sini lapangan tenis. Ada lapangan ya? Tenis. Oke. Okay. Dan ya kalau saya lihat kurang bisa dinikmati banyak kalangan. Oh. Karena kami kembalikan ke bentuk awal. Oke. Okay. Kami kembalikan ke bentuk awal. Ini kita sudah soft opening. Ya satu bulanan ini lah soft opening. Maret nanti baru grand opening. Dan bisa dinikmati semua orang. Oke. Okay. Jadi tidak hanya orang olahraga main tenis. Jadi semua orang bisa nongkrong, duduk-duduk di sini. Ya. Okay. Intinya kita kembalikan ke bentuk awal. Bentuk awalnya seperti ini. Oke. Okay. Kalau dari bahasanya sendiri Mas, Pracima Twin. Ada maknanya tidak bahasanya itu sendiri? Ya. Yeah. Kalau itu nanti bisa ditanyakan ke Kanjeng Gusti Bre. Kanjeng Gusti Bre ya. Jadi intinya di semua tempat yang kami revitalisasi, kami restorasi seperti Pura Mangkunegaran, lalu Keraton Kasunanan, ini semua atas persetujuan raja-raja dan keluarga keraton. Oke, oke. Intinya kami ingin mengembalikan semua ke bentuk awal yang kotor, yang mohon maaf sudah termakan usia, kita kembalikan lagi ke bentuk awal biar semuanya bisa menikmati, terutama yang anak-anak muda. Oke, anak-anak muda di kota Solo jadi bisa menikmati ruang terbuka di kota Solo itu ya. Nah Mas Gibran, ini yang juga seru adalah bagaimana di dalam kebijakan yang diterapkan oleh Mas Gibran sebagai wali kota Solo ini, kemudian pembangunan ataupun revitalisasi yang tadi disebutkan di kota Solo ini lumayan bergerak cepat begitu ya. Yeah. Seperti ada di Taman Mangkunegaran, kita lihat juga ada Masjid Sheikh itu, Sheikh Said, kemudian ada Safari Solo juga gitu ya. Kalau kita tanyakan kenapa kemudian dari Mas Gibran menetapkan bahwa pembangunan atau infrastruktur itu menjadi salah satu hal yang penting bagi masyarakat Solo gitu Mas? Ya kalau saya lihat selama ini ya, Solo tuh tidak punya destinasi. Oke. Okay. Ini impact-nya adalah length of stay di Solo rendah sekali. Length of stay. Okay. Lalu orang-orang ketika berkunjung ke Solo bingung mau kemana dan akhirnya cuma sebentar di Solo beralih gitu ke Jogja. Oke. Okay. Nah ini sebenarnya potensi yang ada di kota Solo ini banyak tapi belum banyak disentuh. Oke. Okay. Makanya Mangkunegaran ini sebelumnya juga tempatnya kan tidak seperti ini. Akhirnya kami sentuh event-event nasional, internasional, kami dorong untuk masuk ke sini semua. Okay. Jadi kalau di pendopo depan itu kami sering adakan gala dinner di situ. Okay. Lalu tempat-tempat yang sebelumnya, mohon maaf, jorok, agak kumuh, mangkrak, kami percantik lagi. Percantik. Nanti kan kita ke kebun binatang. Yeah. Itu dulu kumuh sekali. Okay. Jadi ke isinya kebun binatang itu bukan binatang, tapi PKL. Oh, okay. Jadi ini yang harus kami sentuh dan orang ke Solo jangan sampai bingung. Yeah. Karena sekali lagi Solo ini potensinya banyak sekali. Kita tuh berada di titik yang sangat strategis sekali lokasinya. Yeah. Jadi bisa diakses melalui udara, darat, kita punya airport, kita punya stasiun, punya terminal, kita punya akses tol, semuanya ada. Oke. Okay. Jadi makanya harus kita manfaatkan aset yang kita punya lah. Dan selama ini banyak sekali yang belum disentuh. Yeah. Misalnya Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan yang tahun ini kami revitalisasi juga. Okay.
Lalu kita punya Lokananta. Lokananta itu studio rekaman pertama di Indonesia. Kami sentuh juga nanti April jadi. Okay. Kita juga punya ini apa? Pusat kebudayaan Jawa namanya Bali Gambang. Di sana biasanya buat main ketoprak. Ini kami revitalisasi juga Desember jadi. Kita Desember. Punya total 16 apa ya? Landmark baru yang ada di kota Solo yang nanti akan menjadi unggulan dari RPJMD sampai 2026 kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, insya Allah kami percepat semua sampai 2025 lah ya. Oke. Jadi walaupun nanti Mas Wali tidak menjabat di kota Solo, pembangunan tetap akan berjalan, tetap harus selesai. Jalan, tetap harus gitu, jalan. Dan sebenarnya challenge-nya bukan di pembangunannya Mas, tapi bagaimana kita ngisi konten-konten yang ada di dalamnya ini. Jadi ini kan kalau saya, kita lihat sekarang Pracima sudah jadi. Ya. Mangkunegaran sudah ya hampir jadi semua lah. Ini kan kanvas ya. Ya. Ini harus kita isi dengan konten-konten. Betul. Dan ini kalau di sana kan kafenya. Oke, di sini ini ya. Kafenya di sana bisa kita bisa makan menu-menu khas kesukaan para raja-raja Mangkunegaran dan yang bisa dicicipi masyarakat di ya, sini semuanya gitu ya. Bisa mencicipi dan sudah kita konsepkan semua. Jadi di tempat yang itu ini nanti ada surprise di sini. Jadi nanti ada apa ya semacam tempat-tempat. Jadi orang nggak hanya sekedar nongkrong atau selfie, tapi ngerti apa maknanya di balik Pracima Tui. Yeah, kemudian orang bisa menikmati semua yang bisa dirajakan dirasakan raja-raja dulu gitulah. Yeah, ya. Jadi mulai dari belajar menari, belajar membuat kue apem dan lain-lain semuanya bisa dicobakan di sini. Oke, jadi ada kegiatan langsung juga di sini yang bisa dirasakan bersama-sama. Nah, Mas Gibran, ini kalau kita ingat juga bahwa kan Pak Jokowi, ayah Anda, ini kan dalam dua periode ini banyak membangun infrastruktur gitu ya. Apakah kemudian revitalisasi, pembangunan infrastruktur yang ada di kota Solo, ini Anda juga terinfluence oleh Bapak juga misalkan? Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Enggak, kita bukan hanya fisik kok. Non-fisiknya juga banyak. Oke, non-fisik juga ada ya? Oke nih. Mas, kalau kita bicara soal challenge-nya sekarang sebagai wali kota, sebagai milenial yang duduk di kursi wali kota, kemudian merasakan dinamika dalam revitalisasi, lalu kemudian proses perencanaannya gitu. Challenge-nya apa aja sih Mas yang Mas rasakan sebagai wali kota gitu? Challenge-nya banyak. Misalnya kita lihat dari infrastruktur dulu ya. Oke. Misalnya kita kita sekarang sedang membangun ini apa? Di Solo itu ada Simpang 7. Oke. Simpang 7 Joglo namanya. Kita punya Simpang 7. Kita mau bikin elevasi rail, elevated rail terpanjang se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, ini untuk mengatasi kemacetan yang ada di situ dan belum pernah ada pimpinan sebelumnya yang menyentuh itu. Yeah. Nah, ini kami sentuh, kami selesaikan sampai 2024 nanti. Ini dulu awal-awal juga salah satu challenge kita karena harus merelokasi rumah-rumah. Relokasi itu di pasti ya, bantaran rel kereta. Ya. Ada ribuan. Ya. Nah, ini karena memindahkan manusia itu betul, juga sesuatu ini hal yang salah sulit. Satu challenge, tapi semuanya berjalan lancar. Warga, masyarakat sekitar mendukung semua, akhirnya terbangun. Memang apa ya? Ya dilemanya pemerintah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita melakukan apa ya? Hal-hal yang kadang-kadang tidak populis. Ya. Mengundang pro dan kontra, tapi kita ingin semua pembangunan itu berjalan. Oke. Karena benar-benar apa traffic di situ stuck. Iya sih. Ada jalan provinsi, ada jalan semuanya kumpul di situ, tujuh simpang ada di situ. Oke. Kalau kita bicara soal Pracima Twin saja misal gitu ya Mas, ini kan sebuah sinergi dari Kementerian BUMN ya kalau nggak salah ya, dan juga cagar budaya yang ada di Provinsi Jawa Tengah begitu kan. Nah kalau kita tanyakan challenge-nya sebagai wali kota Solo, saya mau tanyakan begini Mas, kira-kira kalau bukan Mas Wali, Mas Gibran yang menjabat sebagai wali kota, itu akan secepat ini nggak ya pembangunan-pembangunan atau progresnya akan semudah ini nggak pembangunan yang ada di kota Solo ini? Enggak lah, kalau orang yang lebih pintar dari saya banyak lah. Gitu ini ya? Tinggal punya political will. Political will. Kalau ini kita bangun 6 bulan. Oke. Masjid Syekh Said itu kita bangun kalau nggak salah 1 tahun 5 bulan. Oke. Jadi memang semuanya harus kita percepat. Soalnya waktunya mepet. Oke. Waktunya mepet dan urgensi untuk merevitalisasi semua destinasi itu sangat-sangat
Ya saya sangat urgent. Urgent ya? Ya soalnya sekali lagi Solo ini nggak punya apa-apa. Oke. Okay. Kita tidak punya apa ya sumber daya alam. Ini ya, makanya harus kita create. Iya. Event-event 2022 juga kita nggak berhenti. Tapi kan tidak selamanya kita bisa bergantung pada event. Ya. Kayak 2022 kemarin kita jadi tuan rumah ASEAN Para Games. Betul. Kita kebetulan juara satu juga Indonesia. Kita jadi tuan rumah Muktamar. Ya. Ada Muktamar, lagi misalnya Pospenas, Porseni NU. Ya. Semuanya ngumpul di sini. Dan itu impact-nya luar biasa sekali. Tapi destinasi-destinasi tempat-tempat ini kan perlu kita percantik lagi. Jadi biar orang apa ya kembali lagi ke Solo. Oke. Nah berarti artinya kalau tadi Mas Gibran sudah menyampaikan, artinya hanya butuh political will, bukan hanya Mas Gibran sebagai putra presiden lalu duduk di wali kota, selalu kemudian semua pembangunan rasanya mudah begitu untuk dilakukan. Enggak ada hubungannya. Jadi enggak ada hubungannya ya. Enggak ada hubungannya. Artinya setelah menjabat sebagai wali kota, ternyata cuma butuh political will dari seorang wali kota, iya, untuk kemudian bisa membangun. Kalau yang ini harus koordinasi dengan ini, dengan rajanya. Dengan pasti, raja, betul. Apa itu keunikan di Provinsi Jawa Tengah sendiri gitu ya. Okay. Apalagi kalau misalnya di Kraton Kasunanan, ini mungkin sebelumnya wali kota tidak bisa menyentuh karena ada konflik internal. Oh, oke. Okay. Nah ini kemarin kami. Nah iya hal-hal yang seperti kami itu. Kami menjadi penengah. Oke. Okay. Nah kami menjadi penengah. Kami minta izin kepada Sinuwun. Ya. Sinuwun kami izin untuk menyentuh, mempercantik Kraton Kasunanan. Nah itu hal yang kemudian kita juga dengar bahwa ada konflik internal begitu ya. Iya. Nah itu iya. Mas Wali sebagai wali kota, sebagai penengah, ini bagaimana menyelesaikannya Mas? Apakah tidak dilihat sebagai pendatang baru, lalu kemudian yang ikut campur untuk mengurusi konflik internal, itu sempat dilihat seperti itu nggak Mas? Ya pendatang baru pasti, saya pendatang baru, anak kecil. Tapi ya, kita pengen, sekali lagi kita pengen marwah dari Kraton Kasunanan ini tetap terjaga dan tetap itu bisa terjaga, dirasakan masyarakat. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu aset kota Solo yang harus kita benar-benar benahi. Ya. Itu aja, kami pertemukan seluruh keluarga setuju, yaudah. Oke, okay. Nah, itu simpel selesai sekali. Ya? Yeah. Artinya ini dari Pracima Twin ya Mas? Pracima Twin ini kapan bisa diresmikan dan grand launching dirasakan langsung oleh masyarakat? Maret ini ya? Tapi tiap hari ini udah penuh kok Mas. Oh reservasi sudah jalan terus ya? Reservasi tapi tiap hari penuh. Oh tapi untuk masyarakat yang bisa datang langsung ke sini, ini baru nanti bulan Maret gitu ya? Iya. Oke. Itu kan justru kita jawab. Yeah. Nah tapi boleh ditunjukin ya Mas, kalau misalnya ngejawab tuh biasanya dengan perasaan yang kesel atau ya udah datar aja kayak Mas Gibran sekarang? Oh nggak boleh kesel. Okay. Soalnya kalau ada komen-komen seperti itu kita jawab, engagementnya tinggi. Oh malah engagementnya tinggi ya, menambah popularitas. Jadi sebenarnya salah loh kalau ngebully saya itu salah. Gibran, ini kita bicara efektivitas gaya kepemimpinan Mas Gibran dan juga pola komunikasi yang dilakukan oleh Mas Gibran selama 2 tahun menjabat. Mm-hmm. Gitu. Mas, ini kan kalau kita lihat dari tingkat kepuasan masyarakat Solo kepada Mas Gibran, ini meningkat setiap tahunnya. Sekarang kalau tidak salah ada di angka 94 atau 96% bahkan. Hampir absolut begitu ya. Nah, tapi kalau kita ingat juga ada sejumlah masalah yang baru-baru ini dihadapi oleh Mas Gibran. Oh, iya, sebagai wali kota. Ada banjir Solo, ada kemudian peningkatan harga PBB, itu yang juga diprotes masyarakat gitu ya Mas. Iya. Itu gimana Mas menanggapinya kalau misalkan masyarakat puas, tapi ternyata ada juga nih masyarakat yang dari kebijakan-kebijakan, kok ini Solo banjirnya separah ini gitu, misalnya kayak banjir kemarin Mas. Iya, kalau banjir kemarin ini sebenarnya sudah kita atasi ya, tapi kemarin karena curah hujan yang tinggi, lalu ada pembukaan pintu air di Wonogiri, kami kemarin kurang antisipasi. Okay. Dan akhirnya sebenarnya di daerah yang kemarin kena banjir itu beberapa sudah kami lakukan normalisasi. Artinya sudah ada talut, sudah ada parapet, tapi karena volume air yang luar biasa sekali, akhirnya airnya membludak. Dan ini menjadi PR untuk saya, PR untuk pemerintah kota Solo, PR juga untuk Balai Besar Bengawan Solo, kita sudah koordinasi.
Dan kemarin kita sudah temukan problemnya di mana saja, misalnya di pompa air, lalu di pintu air, sudah kami petakan semua. Okay. Dan kebetulan di daerah banjir itu, kita sedang intens melakukan penataan kawasan kumuh. Oke. Itu di titik prioritas nomor 16. Oke. Jadi kita sedang intens melakukan penataan kawasan kumuh. Kita sudah melakukan penataan terutama yang ada di bantaran sungai Bengawan. Jadi kita nggak ingin ada yang di pinggir-pinggir bibir sungai ini, yeah. ini nggak boleh, karena kalau masih ada pemukiman di situ pasti akan banjir, makanya. Ini akan kami genjot terus di situ. Dan kalau di tahun 2022 kemarin penanganan kawasan kumuh di lokasi itu penurunannya sudah 70%. Oke. Nah ini di tahun ini pasti lebih banyak lagi penurunannya. Kita targetnya 2025-2026 zero kumuh. Jadi kita bangun rusunawa, ada yang rumah tapak juga, kita bangun fasumnya semua, taman cerdas dan lain-lain. Jadi nggak ada lagi yang kawasan kumuh. Oke. Nanti dilihat aja before and after. Before and after, nanti kita lihat sambil jalan juga. Kalau kemudian itu soal banjir, bahkan katanya kalau soal banjir itu katanya dana tak terduga sampai digelontorkan juga ya, Mas? Sudah. Berapa itu nilainya, Mas? Untuk masyarakat? Nggak usah disebutkan lah. Yang penting kami komitmen untuk membantu warga. Kita intervensi dulu untuk sembako dan lain-lain. Oke. Kita ini juga dari Dinas Dukcapil juga sudah turun tangan untuk misalnya membantu warga yang dokumen-dokumennya hilang atau rusak. Itu dia. Kita fasilitasi juga. Intinya ini jadi PR untuk kami semua. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Siap. Dan kemarin luar biasa sekali bantuan-bantuan dari seluruh elemen masyarakat, yang mulai dari PMI, organisasi-organisasi, relawan, semuanya turun tangan. Dan ya kemarin kami akui itu cukup parah, tapi bisa hari Sabtu itu warga sudah kembali lagi ke rumah masing-masing. Dan seluruh elemen masyarakat termasuk TNI Polri juga bantu untuk bersih-bersih, kerja bakti semuanya. Okay. Jadi ini jadi PR ke depan, jadi Mas. PR ya? Jadi PR. Oke, okay, nah kalau kita lihat dari berita-berita ini, bahkan katanya Pak Jokowi sempat nanya ke Mas Gibran soal banjir. Itu dimarahin sebagai anak atau sebagai wali kota tuh, Mas? Enggak lah, ya semuanya bertanya, termasuk Pak Gubernur dan lain-lain, semuanya bertanya. Dan ya kami melaporkan apa adanya, problem-problemnya di mana, apa yang harus kami lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya sudah kami laporkan. Ada saran yang diberikan oleh Pak Jokowi? Ya, itu tadi, pintu air, normalisasi, yang sudah dilakukan gini ya, pompa, dah itu aja. Oke. Nah, minta maaf itu sebuah hal yang kemudian kita jarang lihat dari politisi-politisi kita gitu, Mas. Mas Gibran, ini salah satu fakta menarik dari banjir kemarin, minta maaf kepada kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat di media sosial. Ya, biasa. Biasa. Ini hal yang menarik. Tapi kalau kemudian kita lihat, ini kan selama 2 tahun Mas Gibran menjabat. Apa yang dilakukan Mas Gibran di media sosial ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Ada yang positif karena merasa terbantu. Ada juga yang kemudian mencibir seperti kemarin. Katanya, ini wali kota nggak benar. Ini katanya disuruh bertobat bahkan gitu-gitu. Gimana Mas Gibran? Ya nggak apa-apa. kita pengen ini apa, untuk sosial media tuh kita memang tidak pengen kaku ya. Karena kita pengen keterlibatan anak-anak muda ya. Kita nggak pengen anak-anak muda apatis, kita nggak pengen pembangunan yang ada di kita lakukan di Kota Solo tuh tidak melibatkan anak-anak muda. Jadi kita pengen anak-anak muda berpartisipasi. Ketika infrastrukturnya jadi, kita pengen anak muda mengisi juga. Makanya kemarin kita baru meresmikan juga namanya Solo Technopark. Itu juga salah satu tempat terbaru dari kami. Dulu juga semi-semi mangkrak. Technopark tapi dipakai untuk macam-macam. Karantina COVID. Nah ini sebenarnya kurang sudah pas, tapi sekarang sudah fungsinya. Jadi tempat yang, tempat unggulan untuk teman-teman yang ada, kan di situ kan ada kampus ISI, kampus UNS. Iya. Nah, ini yang kita juga tertarik untuk melihat, untuk mengulik dari Mas Gibran adalah tugas sebagai wali kota, lalu kemudian sering main medsos. Ini emang banyak waktunya, Mas, kalau ditanya orang-orang, emang ada waktunya main medsos? Ya, kan orangnya banyak. Jadi yang ngurusin bukan Mas Gibran? Timnya banyak. Itu, timnya jadi jawabannya banyak. Bukan hanya Mas Gibran yang nge-tweet. Tim dari Pemkot ada, tim di luar Pemkot ada, jadi ada semua. Jadi urun rembuk ngurusin satu medsosnya Mas Gibran ya? Dan semua medsos kita itu ada data crawlingnya. Jadi kalau Pemkot Solo sebenarnya sudah
orang-orang komplain tuh masuk ke aplikasi namanya Ulas. Jadi oh, gitu. Semuanya sudah ter ini kok ter apa ada ah. ada data crawlingnya, jadi semuanya masuk. Jadi termasuk satu. Yang di Facebook, Twitter, Instagram semuanya jadi satu. Oke, okay. Jadi itu disaring lagi gitu ya. Iya. Okay. Dan yang paling banyak sebenarnya di WA, Mas. Oke. Okay. Jadi di WA itu ini apa? Komplain, masukan, evaluasi masuknya kebanyakan ke WA. Ah. Dan semuanya ada tim. Oh, japri langsung gitu ya, Mas? Oke, oke. Nanti okay. akan kami tindak lanjuti, akan kami jawab. Ah. Kalau misalnya yang saya wajibkan untuk respon cepat itu ini apa? Jalan berlubang. Oh, itu pasti cepat. Sampah ya? Itu pasti cepat. Oke. Okay. Pasti cepat. Kita punya tim sapu lubang namanya. Jadi itu kan dari semua komplain kan kami ini ya, kami sortir mana yang paling banyak. Ya. Ini yang harus kami tangani. Jalan itu yang menjadi yang paling banyak juga. Ya, gitu itu ya? Salah satu lah ya. Salah satu okay. yang paling Mas, banyak. Tapi kalau misalkan saya tanya, pernah baper nggak sih Mas Gibran ngebaca, kalau kita kan ngebaca komen-komen netizen jahat-jahat gini, kita kadang-kadang suka, aduh ini jahat banget gitu. Mas Gibran pernah baper nggak nih? Biar masyarakat tahu nih. Loh kan justru kita jawab. Iya. Nah tapi boleh ditunjukin nggak Mas? Kalau misalnya ngejawab tuh biasanya dengan perasaan yang kesel atau ya udah datar aja kayak Mas Gibran sekarang. Oh, enggak boleh kesel. Okay. Soalnya kalau ada komen-komen seperti itu kita jawab, engagement-nya tinggi. Oh, malah engagement-nya tinggi ya, menambah popularitas. Jadi sebenarnya salah loh kalau ngebully saya itu salah. Ngebully saya itu salah. Soalnya yang diuntungkan saya. Oke. Okay. Nah, itu ya. Oke. Okay, jadi tuh. Mungkin awas, Mas. Okay. Jadi nanti cari cara lain yang untuk ngebully ya. Soalnya ngebully-nya kadang-kadang tidak pakai fakta. Oke. Okay. Itu yang apalagi kadang-kadang muncul meme-meme yang fotonya diedit, di-crop lalu kemudian macam-macam headline-nya gitu. Nggak, kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau okay. sosmed kan memang ya seperti itu ya. Ya. Kita udah biasa. Udah biasa ya. Dan itu ingat bahwa kalau misalnya mengkritik Mas Gibran dengan cara-cara seperti itu menambah engagement ya. Sebenarnya. Kalau kritik semuanya kami tampung. Ya. Kami tampung. Kan kita juga bukan orang yang apa ya sempurna ya. Tanpa apa kotanya tanpa apa kekurangan. Ya. Kekurangannya masih banyak. PR-nya masih banyak. Oke, nah kalau kita bicara soal tokoh yang menginfluence Mas Gibran dalam berpolitik selama 2 tahun menjabat sebagai wali kota, ada nggak sih Mas tokoh-tokoh yang ini role model saya nih? Gitu? Oh banyak. Kalau dari saya kan misalnya, boleh yang tokoh fiksi juga boleh Mas. Kalau saya menonton misalkan House of Cards, ada namanya Frank Underwood, itu saya suka banget itu karakternya kalau dalam berpolitik. Kalau Mas Gibran ada nggak? Banyak. Salah satunya ada nggak Mas? Misalnya Pak Ahok. Pak Ahok ya? Pak Ahok, terus... siapa ya? Artinya ketegasan-ketegasan dilakukan oleh Pak Ahok selama menjabat gubernur itu dicontoh oleh Mas Gibran. Terus misalnya yang kemarin baru aja datang ke Solo juga Pak Prabowo. Pak Prabowo juga salah satu. Jadi semua tokoh-tokoh itu idola saya. Oke. Okay. Saya banyak belajar dari beliau-beliau, para senior. Ya itu. Oke. Okay. Nah. Beberapa terakhir Mas, kalau soal medsos lagi-lagi kita bicara soal medsos, kalau yang menginfluence Mas Gibran, ini kan sebagai milenial Mas. Ini kayaknya sesuatu tren yang baru, seorang kepala daerah yang masih muda, merespon aduan masyarakat dengan cara yang santai di media sosial. Itu Mas Gibran ngikutin siapa, atau itu memang datang dari karakternya Mas Gibran sendiri gitu? Enggak, kalau saya lihat pejabat yang aktif di sosmed itu banyak ya? Banyak sebenarnya. Gubernur Jawa Tengah, Mas Pak Ganjar. Gubernur Jawa Barat itu kan aktif Mas semua. Mas Ridwan Kamil. Aktif. Di reply satu persatu, semua komplain ditanggapin. Ya. Dan memang sejak awal menjabat, pesannya Pak Gubernur Jawa Tengah itu harus aktif di sosmed, harus respon cepat. Oke. Itu. Kalau soal jawaban-jawabannya yang kemudian kadang nyeleneh, kadang nyantai ngebalesnya gitu. Nah itu kan sesuatu yang baru tuh Mas, nggak semua kepala daerah mau melakukan itu. Itu Mas Gibran terinfluence atau memang karakter dari awal kalau nge-tweet kayak gitu-gitu memang? Sekali lagi kalau di sosmed tuh tidak boleh terlalu kaku ya. Oke. Kalau kaku ntar jadi kayak anu, kayak ini akun-akun resmi pemerintah. Oke. Jadi, terima kasih, nanti akan kami tanggapi. Nanti... apa nanti anak-anak mudanya hilang semua, maksudnya jadi males. Jadi itu yang ingin dibawa Mas Gibran ke depan, bahwa dalam bermedia sosial itu harus santai juga harus dengan santai, bahasa yang karena bisa. Netizen sendiri juga santai, jadi tidak perlu mohon izin Pak Wali Kota ini. Enggak. Oke. Okay. Mas ini jalannya berlubang, foto udah itu kita beresin. Sesimpel itu, jadi enggak perlu mohon izin Pak Wali Kota. Enggak. Pokoknya ada foto, ada alamat, apapun itu. Oke. Okay. Kami langsung ditanggapi. Kalau ditanya soal ada batasan nggak sih buat Mas Gibran, ini tweetnya sudah terlalu parah nih, atau kritikannya sudah nggak masuk akal nih? Oh enggak. Nggak pernah ada bebas, itu. Bebas. Berarti benar-benar bebas bagi Mas Gibran di media sosial kita, gitu ya? Kita nggak pernah
membatasi atau aturannya harus ini. Termasuk yang kemudian apa namanya mencibir keluarga misalkan. Biasa itu ya. Dari dulu kan seperti itu. Iya. Dan memang tidak pernah ada laporan polisi yang dilakukan oleh Enggak, enggak. Kita enggak pernah seperti itu. Okay. Kita biarkan semua ya. Oke. Mas Gibran, hari ini kan kita tadi Mas Gibran janjiin saya untuk jalan-jalan ngelihat beberapa tempat di Kota Solo. Nah, ini sekarang kita di mana, Mas? Ini sekarang kita di kebun binatang namanya Solo Safari. Baru dibuka juga. Sebelumnya kayaknya ini ganti nama ya, Mas? Iya. Sebelumnya apa namanya? Namanya Taman Satwa Tarunjuru. Oke. Nah, kenapa ada pergantian nama? Itu dulu. Dulu itu ini kan sebenarnya BUMD kita ya. Oke. Tapi dulu itu ya agak kumuh, hewannya kurang terawat. Oke. Jadi di sini tuh banyak PKL. Oke, sebetulnya di pada bawa mereka masuk ke dalam. Bawa tiker segala macam. Ini kami sekarang kami kerjasamakan dengan Taman Safari. Taman Safari. Ini semuanya baru ini. Oke. Semuanya baru, sudah soft opening dari bulan Januari kemarin. Ya alhamdulillah animo warga luar biasa. Luar biasa sekali. Sampai hari ini ya. Nah, ini setelah kerjasama dengan Taman Safari, yang diperbaharui berarti apa saja? Semua. Dari depan sampai belakang baru semua. Oke. Lobby itu baru semua. Oke. Itu bentuknya nggak seperti ini. Nanti kalian cari ini ya, before and after-nya ya. Nah, itu apa namanya, kayaknya dalam, kalau saya lihat roadmap-nya gitu, pembangunannya, map-nya ada dua tahap ya, kalau nggak salah. Dua tahap. Ini kita baru, ini 6 bulan ini pengerjaan ini. Oh, ini 6 bulan. 6 bulan. Dan ini sudah bisa digunakan masyarakat. Sudah, warga sudah bisa masuk. Kalau tahap yang keduanya? Tahap keduanya kita beresin yang nanti kelihatan. Kelihatan yang apa? Apa? Bekas-bekas PKL-nya ya. Kelihatan nanti. Oke. Jadi untuk yang sekarang PKL-PKL nggak boleh lagi masuk? Karena tidak udah boleh. Disediakan kayak gitu ya? Iya, ini dari kami masyarakat sendiri. Intinya kami ingin ini apa, BUMD kita profitable semua, ya. Profesional, dan ya dulu tuh wah macam-macam ininya apa, komen-komen negatifnya, kotor, kumuh, binatang tidak terawat, semuanya masih pakai jeruji, sekarang konsepnya tanpa jeruji semua. Oke, nah untuk hewan-hewannya sendiri, ada berapa totalnya, Mas? Tahu nggak, Mas Gibran, total satwa ya? Yang ada di sini ini? Banyak, puluhan spesies. Ini anu apa, kami datangkan dari Taman Safari Prigen sama Bogor. Oh oke, okay. Jadi itu di mix, dia ada di sini gitu ya. Ada, ini banyak yang baru-baru, ini beruang baru juga. Akan nambah terus nggak, Mas? Nambah ini, kalau terus, kayak akan gini. Nambah terus. Nanti apa untuk apa binatangnya, atraksinya, segala macamnya akan kami perbarui terus. Oke. Ya, dulu, dulu kotor banget ini. Berapa ini luas hektarnya, Mas? Berapa ya, saya lupa. Coba ya. Mungkin 15 hektar ini kalau nggak salah. 15, okay. 14 lah ya. Nah, ini sebagai informasi pada masyarakat, apa aja yang bisa dilakukan selain kita bisa lihat-lihat satwa di sini, atraksi-atraksi spesialnya yang bisa khas di Kota Solo kalau mau datang ke Taman Safarinya, apa nih yang bisa dijual kepada masyarakat? Yang jelas ini kita ada animal show. Oke. Kita juga ada apa? Petting zoo. Jadi adik-adik bisa ini apa? Ngasih makan ke binatang-binatang. Oh, bisa langsung ngasih makan juga ya? Ngasih makan, menyentuh binatangnya yang jinak-jinak di sana. Oke. Nah, waktu itu kan sempat ini ya, Mas, kalau nggak salah, sama keluarga, sama Pak Jokowi, ya, sama itu masih, anak semua. Masih berantakan itu. Itu masih belum ya? Masih berantakan. Saya ini adalah kader partai, saya juga adalah kader warga. Kader warga. Jadi, semuanya tergantung warga. Kalau warga nggak mengendaki saya memimpin, ya saya tidak mungkin ada di sini. Kalau mungkin nanti selanjutnya, periode berikutnya, warga tidak mengendaki saya jadi wali kota untuk periode kedua, ya sudah. Kalau saya sih, nothing tulus saja. Kalau sudah tidak dibutuhkan, saya kembali lagi berdagang.
Mas Gibran, sekarang kita bicara, yeah, kita walaupun ada di Taman Safarinya Solo nih, kita mau bicara soal politik juga, boleh dong? Iya, iya, siap. Nah, Mas, ini Mas Gibran ini dalam 2 tahun terakhir, meski menjabat sebagai wali kota Solo, yeah, tapi kan namanya kian bersinar gitu ya, dengan belum apapun. Belum genap 2 tahun. Belum genap 2 tahun belum, saja belum, sudah belum, bersinar belum, ini belum gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ke tingkat kepuasan masyarakat di kota Anda sendiri aja hampir 96%, hampir angka absolut gitu. Ya, yeah, lumayan. Nah, pemilu sudah dekat. Mas Gibran saya yakin sudah sering ditanyain tentang gimana nih langkah ke depan. Yeah. Kalau saya boleh tanya lagi dengan mungkin jawaban yang lebih update gitu ya. Yeah. Ini gimana Mas kalau dilihat sebagai calon potensial gubernur Jawa Tengah ataupun gubernur DKI Jakarta bahkan? Gimana Mas Gibran? Nah, kita fokus di Solo dulu aja. Masih banyak PR di sini. Iya sih ya, seperti pembangunan-pembangunan tadi gitu. Kita fokus di sini dulu, PR-nya masih banyak. Hmm. Banjir, kemacetan, masih banyak PR. Kita fokus dulu di Solo lah ya. Oke. Okay. Belum genap 2 tahun loh, udah ditanyain macam-macam. Tapi kan artinya ada kecintaan masyarakat tidak hanya yang ada di Solo, tapi yang di luar itu juga bertanya-tanya. Kemarin ketika saya posting di media sosial, yeah, bahkan banyak yang bertanya soal Mas Gibran ini, mau nggak ya kalau maju sebagai calon gubernur ibu kota yang sekarang di DKI Jakarta gitu. Ambisi Mas, gimana kalau bicara soal ambisi? Ini bukan masalah mau tidak mau, ini semuanya kan tergantung warga. Yeah. Dan sekali lagi, di Solo ini kan kita sudah punya prioritas-prioritas. Yeah. Ya, prioritas itu yang harus kami fokuskan. Jadi kita enggak pecah fokus ke kampanye atau apa, enggak. Kita karena fokus di Solo. Pekerjaan dulu yang baik itu akan mengikuti hasilnya pada akhirnya. Ya, ntar gitu. Biar inilah ya warga yang menilai. Kalau kami apa, saya sih santai. Oke. Okay. Kalau dari keluarga sendiri atau misalkan dari bapak misalkan atau dari istri misalkan gitu ya, Mas. Pernah ada dorongan tidak untuk ayo dong majunya yang di ibu kota enggak, atau gubernur gitu? Enggak ada. Oke. Okay. Nah, Mas Gibran, kalau bicara soal survei Mas Gibran ini untuk sebagai tokoh milenial, pemimpin muda, ini menjadi salah satu yang top chair gitu ya. Respon Mas Gibran seperti apa? Ya, tanya ke lembaga surveinya aja. Kalau saya sih enggak terlalu mempermasalahkan atau gimana-gimana banget. Survei tetap kami jadikan acuan, ya, tapi sekali lagi kita tetap fokus di Solo. Fokus di Solo dulu. Setelah 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, apa yang dipelajari untuk menjadi modal politik nantinya bisa menjabat ke tingkatan yang lebih tinggi sebagai politisi misalkan? Apa yang dipelajari oleh Mas Gibran? Yang jelas ini apa? Ini sering saya tegaskan ke para-para ASN, kepala-kepala dinas ya. Oke. Semua yang ada di balai kota, cara kerjanya harus seperti orang swasta. Seperti orang swasta. Kalau tidak bisa seperti orang swasta, minimal kerja sama dengan swasta. Kerja sama. Ini contohnya ini. Oke. Okay. Jadi apa ya? Kerja itu serba cepat. Ada deadline-nya, ada outcome, ada output-nya. Oke. Okay. Jadi bukan hanya menghabiskan anggaran, realisasi anggaran, enggak. Oke. Okay. Kita harus tahu outputnya seperti apa, multiplier effect-nya seperti apa. Okay. Nanti untuk misalnya multiplier effect untuk okupansi hotel seperti apa, untuk ojol seperti apa, yep, untuk yang apa angkringan wedangan seperti apa, harus kita hitung semua. Okay. Jadi apa ya, dari 16 titik lokasi yang kita prioritaskan itu, yep, itu harus semuanya jadi landmark kota, harus punya multiplier effect bukan hanya untuk warga sekitar saja tapi seluruh Jawa Tengah. Oke. Jadi kayak Masjid Syekh Said, itu otomatis saya yakin seluruh warga Kota Solo, warga sekitar, mungkin seluruh Jawa Tengah pasti akan berbondong-bondong ke sini. Oke. Dan itu pasti multiplier effect-nya luar biasa sekali. Oke. Dan misalnya ini juga apa tempat hiburan seperti ini, multiplier effect-nya pasti juga luar biasa sekali. Jadi kayak weekdays kayak gini, ini banyak anak-anak PAUD, anak-anak TK ke sini. Jadi apa ya? Kerja harus cepat. Oke. Okay. Ini kita kerjakan dalam waktu 6 bulan juga. 6 bulan. Sama kayak Prajima. Jadi semuanya serba cepat. Jadi enggak boleh apa? Nunggu sampai bertahun-tahun, okay, nunggu kajian bertahun-tahun, ya, wah kita nggak bisa seperti itu, harus kerja cepat. Itu yang hanya tadi Mas Gibran bilang, itu yang di-highlight bahwa kita harus bekerja sama dengan pihak swasta, itu menjadi modal yang cukup penting untuk terutama dipelajari. Terutama BUMD ya. BUMD kan wajib
profitable. Oke. Okay. Jadi ya kita kerjanya harus seperti benar-benar harus seperti swasta. Kenapa? Karena memang kalau misalnya Mas Gibran lihat itu tidak bisa dilakukan kalau kita alergi dengan pihak swasta dalam kerjasama. Betul betul. Itu tidak bisa dilakukan ya? Ya jadi ya itu tadi kerja harus seperti swasta, kerja cepat. Balik modalnya seperti apa, terutama kalau BUMD ya, itu harus dipikirkan. Jadi sekali lagi bukan hanya masalah realisasi belanja anggaran. Oke, okay, dan harus efektif gitu ya. Harus efektif. Oke, okay. Mas Gibran, nah ini kita bicara tadi modal politiknya kalau misalkan ada di jabatan lebih tinggi dalam politik gitu ya. Kalau sekarang kita bicara soal probabilitanya, lalu kemudian langkah-langkah yang kemudian sudah ditunjukkan oleh Mas Gibran dalam beberapa kali ketemu dengan tokoh-tokoh yang datang ke Kota Solo, misalkan yang terbaru ada Pak Prabowo, misalkan gitu ya. Nah ini bagaimana Mas Gibran melihat sebagai wali Kota Solo, adakah pembicaraan-pembicaraan politik yang dilakukan dengan Pak Prabowo waktu itu, misalkan? Ya banyak. Banyak ya. Beliau kan nginep di sini. Sekali makan siang, makan malam juga, empat mata, banyak yang bicara. Tadi Anda sebutkan bahwa Pak Prabowo menjadi salah satu tokoh yang menginfluence Anda gitu kan ya. Berarti kalau apa wejangan dan saran-saran yang dilakukan dalam politik itu sangat diikuti oleh Mas Gibran dong ya? Pasti, banyak sekali yang bisa saya pelajari dari beliau. Beliau luar biasa sekali. Beliau luar biasa. Kalau ada sinyal, ada kabar bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Prabowo memberikan sinyal untuk mendukung nanti Mas Gibran misalnya maju sebagai gubernur DKI, berarti diikuti juga dong? Ya kalau beliau sudah secara terbuka memberikan sinyal. Oke, artinya ini akan di, ini sejalan karena itu akan diikuti juga oleh Mas Gibran. Gitu. Ya intinya saya harus menyelesaikan yang ada di Solo ya, dulu. Itu saya nggak mau nanti ketika saya naik atau kemana pun ada yang mangkrak ya, atau tidak dilanjutkan. Oke, Mas Gibran, ini kita lanjut soal pembicaraan karir politik ke depan. Bicara soal konsolidasi ke partai, gitu ya, internal partai sendiri. Bagaimana Mas Gibran melihatnya kalau misalnya partai Anda sendiri PDIP dalam mendukung Anda misalnya nanti di tingkatan yang lebih tinggi begitu? Konsolidasi Anda dengan partai baik tidak selama ini? Ya, komunikasi pasti. Komunikasi dengan Bu Ketua Umum, dengan yang di DPP, DPD, DPC. Ya. Semuanya terjalin dengan baik. Anda menyebut itu sudah baik. Nah, tapi ada yang fakta yang menarik juga bahwa baru-baru ini mantan Wali Kota Solo dan juga Ketua DPC Solo, Pak FX Rudi, sempat memberikan kritik kepada Anda, Mas Gibran. Soal komunikasi yang kurang baik yang dilakukan oleh Mas Gibran kepada partai gitu, sebagai baik sebagai Wali Kota ataupun sebagai kader PDIP sendiri. Nah, itu bagaimana, Mas Gibran? Ya, nggak apa-apa. Itu kan evaluasi ya dari Pak Ketua DPC ya, yang selanjutnya akan... Ya, akan kami tingkatkan lah untuk apa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di situ. Seperti yang tadi dikatakan, saya minta maaf dulu lah, yang penting itu dulu, tapi itu diperbaiki gitu. Nah, Mas Gibran, tapi kalau Mas Gibran sebagai politisi yang bisa merepresentasikan milenial, kaum muda gitu ya, bagaimana sih sebenarnya Mas Gibran melihat politik itu? Apakah kemudian komunikasi yang tidak masif dilakukan oleh Mas Gibran, baik dalam partai ataupun sebagai wali kota Solo, kita jarang lihat dalam berpidato, itu... ada hal yang baru yang ingin dibawa oleh Mas Gibran dalam politik? Seperti itu tidak? Ya kalau bagaimana saya sih yang simpel-simpel aja sih Mas ya. Komunikasi dengan warga bisa lewat sosmed atau belusukan langsung. Atau kalau dengan internal partai ya karena saya bukan di struktur, saya sebenarnya hanya menunggu instruksi. Menunggu perintah. Ya itu karena saya tidak ada di struktur. Kalau soal seremoni-seremoni yang dilakukan di dalam agenda-agenda sebagai wali kota itu jarang dilakukan oleh Mas Gibran karena apa biasanya? Kita kurangilah. Karena apa itu Mas? Gak efektif aja sih. Gak efektif ya. Seremonial dan lain-lain. Sama kita... seperti karakter milenial yang pengennya serba cepat tapi efektif. Iya. Itu yang dibawa ya. Kita mengurangi seremonial-seremonial. Kadang-kadang kan ketika acara resmi ya, pidatonya ada sampai 5 kali. Ya itu kan 5 kali berturut-turut. Jadi kan, wah ini apa ya? Jadi kita potong-potong aja. Ya. Misalnya peresmian apa, ya udah dibuka aja. Dibuka, justru kita malah fokusnya jangan di peresmiannya. Ya. Tapi bagaimana, misalnya tempat ini ya, Solo Safari, kita bagaimana kita mempromosikannya. Bagaimana kita... misalnya pasang baliho billboard sampai di Jawa Timur dan kota-kota lain. Itu saya kira yang lebih fokus. Jadi kita enggak melulu acara potong pita, inilah tumpengan. Itu kita skip lah ya. Jadi kita fokus ke intinya aja. Jadi maksud dari pembukaan ini apa? Ya. Itu yang kita kerjakan. Jadi bukan ke seremonialnya. Itu Anda yakin bisa dibawa untuk
politisi-politisi muda yang lainnya ke depan gitu? Orang-orang lain nggak harus mengikuti gitu saya. Ya? Ini kan. Tapi itu kan tren yang baik yang dibawa oleh Mas Gibran. Ya biar warga yang menilai sih. Kalau saya sih pengennya pengen yang cepat-cepat, efektif, dan ini sekali lagi kalau bisa dalam satu hari itu bisa di banyak tempat. Oke. Okay. Jangan sampai hanya ikut ke satu atau dua acara saja karena acaranya panjang itu. Oke, ini Mas terakhir. Sebagai politisi yang muda, tadi menyebut beberapa ide-ide yang akan dibawa nanti ke depan gitu. Salah satunya yang kemudian menjunjung ataupun punya visi yang sama katanya ada Bupati Kendal dari Diko Aninduto begitu. Oh ya. Nah, katanya Mas Gibran memangnya visi misinya apa? Saya kalau kita tahu. Kemarin sempat wawancara dengan Mas Diko, katanya ketika mau dipasangin sama Mas Gibran, visinya sama, cara berpikirnya sama. Visi apa ya? Visinya dalam memimpin sebagai politisi muda dan kepala daerah muda gitu loh. Saya malah enggak tahu. Jadi kalau kedekatan saya dengan Mas Gibran tuh karena kita sama-sama kepala daerah muda. Sama-sama di Jawa Tengah, tentunya kan kita sering ada kegiatan bersama, kegiatan bareng. Ya saya sering sih kontek-kontekan sama Mas Gibran karena memang sama-sama muda kan. Jadi mungkin vision kita sama gitu ya. Cara berpikir kita sama gitu, jadi saling koordinasi. Tapi kalau misalnya dipasangkan sama Mas Diko, kalau Mas Diko sih positif. Kalau Mas Gibran gimana? Sekali lagi, keputusannya bukan di saya. Oke. Okay. Ya? Tapi merasa sama tidak soal visi-misinya? Sekali lagi, selain saya ini adalah kader partai, saya juga adalah kader warga. Kader warga. Jadi semuanya tergantung warga. Kalau warga nggak mengendaki saya memimpin, ya saya tidak mungkin ada di sini. Kalau mungkin nanti selanjutnya, periode berikutnya, warga tidak mengendaki saya jadi wali kota untuk periode kedua, ya sudah. Kalau saya sih nothing tulus saja. Kalau sudah tidak dibutuhkan, saya kembali lagi berdagang. Oke, berdagang sebagai pengusaha. Ya, tapi ya, pertemuan dengan Mas Diko beberapa kali sempat bicara politik juga dong sebagai politik. Oh ya, pasti. Tapi ya belum mengerucut ke mana-mana. Kemana-mana. Oke. Kalau saya sih santai. Soalnya masih banyak PR di sini ya. Jadi kita nggak mau pecah fokus untuk apa kampanye atau apalah. Fokus di masih lama Surakarta. 2024 itu. Jadi memang tidak semuanya harus diburu-buru gitu ya Mas Gibran. Yang penting politik itu dijalanin gitu kan. Ya lebih baik kalau pencapresan dari sekarang sih. Biar quote yang kita bisa dapat. Lebih mateng. Tapi ya saya nunggu instruksi kok. Saya nunggu perintah. Oke. Oke, Mas Gibran, sekarang kita ada di segmen Rembuk Rakyat. Karena di sini saya membuka pertanyaan bagi netizen yang kemarin saya buka pertanyaannya. Lalu kemudian siapa saja yang mau nanya ke Mas Gibran sebagai wali kota Solo dan kemudian sebagai tokoh populer representasi milenial, ini boleh bertanya langsung. Boleh. Ijinin ya Mas, saya baca ini, saya tunjukin. Ada screenshotnya, beberapa sudah nanya. Okay. Lumayan banyak loh, Mas. Yo. Sambil ada belakang-belakang nih hewan-hewan. Mas, nih yang pertama, misalnya saya bacakan dari Galih Aprians. Seberapa besar kecintaan Gibran dengan anime? Siapa karakter anime favorit Mas Gibran? Kan kalau kita lihat Mas Gibran memang dalam wawancara virtual background-nya itu suka ganti-ganti. Ada juga yang anime. Orang penasaran ternyata. Siapa sih Mas favoritnya? Siapa ya? Banyak banget. Yang satu aja misalkan. Yang satu misalkan. One Piece atau gimana misalnya? Ya One Piece, Naruto itu kan yang kita tonton dari kecil ya. Oh. Karena kan episode-nya sampai sekarang kan nggak tamat. Tuh, satunya itu. Terjawab Mas Gibran dari kecil nontonnya One Piece. Jadi One Piece, Naruto. Naruto. Terjawab ya, Galih Aprians ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih Mas, ada dari Rangga Dwi. Gibran dan Bobby sekarang jadi wali kota. Apa pendapat Gibran soal ini? Setuju nggak sih kalau itu disebut sebagai politik dinasti? Nah, kabarnya kan Mas Mas Kaesang juga mau masuk politik. Nah, kalau Mas Gibran nilainya gimana? Kalau yang menilai biar warga aja, tapi sekali lagi ketika kampanye kemarin ya, saya tuh bisa menang, bisa kalah, itu satu ya. Warga juga tidak diwajibkan untuk memilih saya, tuh. Lalu ini, apa, saya kan dipilih bukan ditunjuk, itu. Bisa menang, bisa kalah. Jadi dari fakta-fakta itu, masyarakat biar bisa menilai sendiri. Ya silakan nanti warga yang menilai. Warga juga bisa
selama masa kampanye kan juga bisa menilai visi misi saya, bisa melihat track record saya. Yeah. Saya kan udah beberapa tahun ini kan dikuliti terus. Yeah. Jadi ya silahkan. Kalau soal bicara soal yang ini juga Mas, Mas Kaesang kan memang sudah secara terbuka ingin terjun di politik. Itu nanya-nanya Mas Gibran juga saran-saran. Oh iya. Tentu, tapi ya? Sekali lagi untuk langkah-langkah berikutnya ya saya serahkan ke si Kaesang sendiri. Ya. Itu kalau Mas Gibran melihat sebagai sekarang wali kota Solo, kalau nanti Mas Gibran ternyata arah anginnya ada di jabatan yang lebih tinggi, kira-kira Mas Kaesang untuk menjabat di Solo sudah tepat belum karakternya sebagai anak? Saya nggak tahu ya. Sekali lagi yang menilai warga. Warga bukan, saja. Bukan Kaesang, bukan sebagai saya. Enggak. Okay. Yang menilai itu warga. Tapi memang selama ini keterlibatannya Kaesang di Solo itu adalah di klub bola. Klub bola itu bola, ya? Persis Solo. Jadi Persis Solo kan dulu ya sangat-sangat terpuruk. Kita tuh nunggu sampai berapa ya? 14 tahun untuk dia bisa naik ke Liga 1. Sampai sekarang berjaya seperti hari kita, ini gitu kita ya? Kita take over dari manajemen lama sampai sekarang. Okay. Dan kemarin baru aja menang juga 4-1. Okay, baru menang 4-1 sekalian promosi Persis Solo. Yeah. Nah itu tuh harus diingat bahwa apa yang dilakukan Mas Kaesang bagi sepak bola di tanah Solo ini juga cukup berarti ya Mas? Lumayan, ya? Lumayan. Dari klub yang sangat-sangat terpuruk, ya kita benahi semua. Yeah. Sepak bola wanita, akademi, strukturnya dan macam. Ya, kita pelan-pelan lah. Ya. Karena politik bisa macam-macam, sepak bola bisa menjadi salah satu modal politik juga bagi Mas Kaesang mungkin. Ya, yeah. Silahkan warga yang menilai. Oke. Okay. Nih Mas, saya kelanjutin lagi ya. Jabat dari Lazu.di. Nih, jabatan yang disandang sekarang ini, menurut Mas Gibran, karena layak atau aji mumpung sebagai anak presiden? Itu tadi loh, warga yang menilai. Hmm. Kita mengikuti semua proses, persyaratan sudah kita penuhi. Hmm. Saya bisa menang, bisa kalah. Bisa dipilih, bisa tidak dipilih. Tidak ada kewajiban untuk memilih saya. Oke. Sekarang kita bicara juga soal apa yang dilakukan oleh Mas Wali sebagai Wali Kota Solo dari Radia Zgoni. Hal apa yang belum dilakukan oleh Wali Kota sebelumnya yang ingin Anda lakukan sebagai masyarakat Solo selain membangun infrastruktur ataupun revitalisasi kota ini? Apa yang belum kira-kira? Di sisa jabatan selama. Sebenarnya dari 16, sebenarnya sorry, sekarang jadi 17. Oke. Okay. Itu sebenarnya sudah tertuang semua. Sudah PR-PR yang ada di Kota Solo yang sebelumnya mangkrak, yang sebelumnya belum cantik kita percantik, yang sebelumnya belum pernah kita sentuh ya seperti Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan. Ya kayaknya semuanya sudah tertuang di program-program prioritas kami dan kami komitmen akan selesai semua di 2024 atau 2025. Itu optimis bisa diselesaikan. Optimis. Oke, jadi tidak ada PR yang akan apa namanya harus dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Ya, misalkan. Dilanjutkan pun tidak masalah. Oke. Okay. Asalkan tetap on the track ya, Mas. Oke. Okay. Nah, Mas Gibran, sekarang saya lanjutkan dari Tianta Madires 97. Sama seperti pertanyaan saya tadi juga ternyata. Masuk bursa calon gubernur DKI kah? Perasaan Anda bagaimana? Ya, banyak pressure sih. Lagi saya masih fokus di Solo. Dan ya saya sih enggak ambisi harus ke sana, harus ke sini. Politik itu dijalankan kita ya. Kita selesaiin dulu yang ada di Solo. Saya orangnya ngalir. Ya. Saya kemarin kan diwawancarain Mbak Putri itu, Putri Tanjung. Saya bilang, cita-citanya apa? Enggak punya. Saya orangnya ngalir. Enggak punya cita-cita, enggak punya target dalam hidup, ngalir aja. Jadi dari kecil itu memang tidak menjalani hidup dengan cita-cita tapi ya, adaptasi. Ditanyain, ya kalau ditanyain guru cita-cita apa? Astronom. Oh, pasti ada tapi jawaban. Saya orangnya nyantai. Iya. Iya apa? Fleksibel lah. Iya, dengan ngalir situasi aja, ngalir. Ya, agar mudah beradaptasi juga dengan situasi. Ngalir. Dan saya juga di sini kan juga bukan apa ya, pembuktian atau apa gitu ya, Mas ya. Bukan pembuktian atau kita pengen melebihi orang tua juga enggak. Saya enggak pernah punya target seperti itu. Saya orangnya nyantai, Mas. Ya. Enggak punya target apa-apa. Tapi kalau yang namanya sebuah perusahaan, BUMD, organisasi yang kita pegang itu wajib punya target. Kalau target pribadi saya jujur enggak punya. Jadi itu memang ya itu yang tertuang dalam kita bisa lihat di media sosial Mas Gibran, kemudian cara memimpin Kota Solo itu bisa tertuang terlihat nyata juga ya, gitu ya. Warga yang menilai. Warga yang menilai. Oke, kita lanjutkan lagi beberapa sedikit lagi Mas. Dari Pradika Andrew. Ini pertanyaannya agak-agak
menuju 2024 RI 1. Dari tadi 2024 ya. Makanya orang penasarannya karena ini loh, Mas. Iya. Ini bahkan lebih ini lagi tajam lagi. Apa. Ganjar presiden atau puan presiden? Ayo loh. Ganjar presiden atau puan presiden? Ya enggak tahu kan. Oh, netizen yang nanya, Mas, bukan kan saya ini. Ditetapkan. Kalau menurut Mas Gibran ada enggak? Kalau menurut Mas Gibran ada enggak pilihan-pilihannya? Misalkan kalau dari dua ya, ini. Dua-duanya baik, dua-duanya saya juga dekat. Intinya ya kita tunggu aja, kan serba belum pasti. Tunggu aja, sabar ya. Oke, tunggu aja sabar. Jadi memang tidak semuanya harus diburu-buru gitu ya, Mas Gibran. Yang penting politik itu dijalanin gitu kan? Ya lebih baik kalau pencapresan dari sekarang sih. Itu dia tuh. Biar, itu tuh. Biar buat yang kita bisa dapat lebih mateng, tapi ya saya nunggu instruksi kok. Saya nunggu perintah. Oke. Okay. Ya. Enggak. Kalau misalkan nunggu instruksi, kita coba tanya dulu nih, Mas. Kalau dari isu yang beredar, katanya isu yang beredar soal kelanjutan masa jabatan presiden, memang sudah secara terbuka. Ya, tapi kesel nggak sih, Mas, dengar isunya yang sudah ditolak presiden, tapi muncul lagi. Keluarga juga sudah menjawab beberapa kali, tapi muncul lagi. Ya nggak usah ditanggapi. Nggak usah ditanggap. Sudah pernah dengar belum? Siapa sih yang ngeluarin isunya? Kok ini presiden sendiri sudah menjawab berulang-ulang kali tidak, tapi kok dikeluarkan terus? Pernah dengar? Ya dengar? Orang-orang itulah. Ini nggak usah ditanggapin. Dan sekali lagi saya kan sudah sering bilang, terutama ibu saya ya. Ibu itu sudah packing, sudah siap-siap balik ke Solo. Sudah siap-siap ya? Apa, beliau itu sangat-sangat excited sekali untuk balik lagi ke kampung. Oh, gitu. Nggak ada yang namanya tiga periode perpanjangan, nggak ada. Jadi apalagi memang dilontarkan sendiri dari orang tua kami. Orang tua ya. Jadi memang yang diajarkan adalah mentaati aturan yang ya, sudah aturannya ada. Seperti itu. Kita ikutin aja. Termasuk ya karena sudah kangen juga sama kampung halaman. Iya, sudah ingin istirahat lah. Jadi itu yang disebutkan oleh Mas Gibran, bagaimana keluarga presiden mengajarkan kepada Gibran dan juga adik-adiknya begitu untuk mentaati aturan yang ada, termasuk seperti masa jabatan presiden yang sebenarnya itu menyalahi aturan yang berlaku. Oke, Mas Gibran, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, Mas. Semoga apa yang dijalankan ini berbuat baik bagi masyarakat. Oke. The Politician, dialog untuk menagih aksi bukan sekedar sensasi. Saya Ausrion Dholu, sampai jumpa di The Politician berikutnya.